Ternyata Arya Zaloka juga menyukai postingan Amanda Manopo. Putri Anne terlanjur percaya diri. Drama rumah tangga Arya Zaloka dan Putri Anne masih berlanjut. Polemik yang selalu menyeret nama Amanda Manopo ke dalam lubang permasalahan. Ia sering dianggap sebagai sumber dari permasalahan rumah tangga Arya dan Anne. Bukan hal lumrah jika Amanda Manopo selalu disebut ke dalam permasalahan yang dialami Arya Zaloka. Sebab selama ini ia selalu diisukan dekat bahkan ada hubungan khusus saat masih di sinetron Ikatan Cinta. Berbagai foto dan video kedekatan mereka sudah tersebar luas di media sosial. Putri Anne yang statusnya adalah istri sah Arya Zaloka sering terkena dampak dari isu tersebut. Putri Anne sering dianggap fans Aladdin sebagai penghambat hubungan idolanya. Kemarin sempat ramai saat Arya Zaloka menyukai unggahan Instagram Putri Anne di akun pribadi @anneofficial1990. Banyak kalangan berasumsi jika hubungan mereka sedang membaik dengan adanya bukti temuan tersebut. Tak hanya itu, Putri Anne juga kedapatan mengomentari unggahan terbaru Arya Zaloka di Instagram pribadinya @aryazaloka. Semakin membuat netizen kalang kabut karena mereka menganggap polemik selama ini hanya drama yang dibuat oleh keluarga Arya Zaloka dan Putri Anne. Netizen beranggapan drama tersebut demi menaikkan rating serta menglariskan usaha mereka berdua. Apalagi ada fakta setelah kegaduhan tersebut, Putri Anne kembali mendapat tawaran jadi brand ambassador produk kecantikan. Namun seolah mematahkan semua anggapan tersebut. Akun Instagram @valerosiwit menemukan temuan fakta baru terkait Arya Zaloka dan Amanda Manopo. Akun tersebut mengunggah sebuah gambar tangkapan layar foto Amanda Manopo yang disukai atau di-like oleh Arya Zaloka, membuat asumsi hubungan dengan Putri Anne sedang baik-baik saja musnah. Ternyata tak hanya foto Putri Anne yang disukai, foto unggahan Amanda Manopo juga disukai oleh Arya Zaloka.